Hai, so hari ini Adel berada di Pasar Am, Papar Sabah. Inilah Pasar Am kami. Dan sekarang kami berada di gerai jual rempah ratus. Dekat sini ada jual rempah Indonesia, rempah dari Thailand, rempah buatan lokal Sabahan, dan buatan Malaysia. Semua ada di sini. Seterusnya kita pergi di bahagian sayuran dan buah-buahan. Jadi inilah tempatnya di mana gerai-gerai sayuran dan buah-buahan. Tengok tu, banyak yang segar-segar, ada yang sudah di-packing di dalam plastik. Tapi kami cari lembiding dengan pucuk ubi yang agak hijau sedikit. Sampai pun dekat satu gerai Antini. Antini sangat ramah dan ceria orang dia. So, kakak saya beli lembiding 2 paket dengan pucuk ubi yang hijau. Antini pun bagi tahulah yang pucuk ubi ini jenis berlemak dengan segar sebab dia jenis batang hijau muda. Nice. Jadi ini adalah kawasan ataupun keadaan ataupun situasi Pasar Am, Papar Sabah. Bagi yang menonton, mungkin nampak macam kurang orang berjual atau berniaga sebab hari ini adalah hari Ahad. Dan kami datang waktu petang, bukan waktu pagi. So, inilah dia. Seterusnya tempat terakhir yaitu ayam segar.